Teman, ketemu lagi dengan saya Irwan PR di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita ngonten lagi pakai motor Matic tentunya ya, pakai Beat Karbu teman-teman. Dan di video kali ini kita nyored lagi ya guys ya. Nah, tapi sebelum kita pulang kita bakal isi bahan bakar dulu ya guys ya. Karena ini motor saya bahan bakarnya habis ya, kemarin itu isi 20.000, belum diisi lagi sampai habis guys. Udah, kita isi apa? Isi pertama apa pertalet? Isi pertama aja ya guys ya, karena kalau pertalet kita ngantri lama, terus juga lumayan gitu. Mudah-mudahan sih ini kita cukup ya sampai pom bensin yang satunya lagi guys. Mudah-mudahan cukup. Kalau nggak cukup ya auto dorong mungkin ya. Kita juga ngerasa ini ngerasa beberapa hari konten kita agak kurang, penontonnya agak kurang bagus ya. Kemarin hari Minggu gue upload penontonnya dikit, terus juga sekarang gue upload nontonnya dikit, nggak tahu kenapa ya. Udahlah, gak apa-apa, kita gaskin aja, tetap semangat ngonten gitu kan. Kadang ya gitu, udah berbagai macam cara, tetap aja kalau misalkan konten-konten kita nggak ada yang suka, ya udah emang pasti seperti itu guys. Jadi kita wajib banget semangat ngonten cuy. Kalau misalkan emang konten-konten kita nggak ada yang bagus viewernya, ya kita jangan pantang menyerah, harus tetap semangat terus buat ngonten, dan jangan sampai berhenti di sini aja ya guys ya. Kita lanjutkan ngonten terus aja, nanti lama-kelamaan juga kalau misalkan orang udah suka dengan konten-konten kita, ya alhamdulillah gitu ya. Ini mah cuman selingan aja ya, karena kita juga nggak terlalu fokus buat ngonten juga. Ini mah menambah kegabutan aja gitu kan, daripada di jalan diem-diem baik, terus juga punya kamera nggak dipakai sama sekali, ya udah kita ngonten gitu kan, mengabadikan momen di jalan ya. Barangkali ada momen-momen unik, ada hal-hal yang bener-bener seru gitu kan ya. Kalau misalkan seru bisa menghibur kalian ya alhamdulillah, kalau nggak bisa menghibur kalian ya udah kita buat momen-momen aja di jalan ya guys ya. Karena kan kita juga nggak tahu beberapa tahun ke depan mungkin jalan yang sering gue lalui ada perubahan atau apa ya kan, bener dong. Jadi kita jangan pernah merasa putus asa guys, harus tetap semangat ngonten lah ya. Ini kayaknya bensin gue habis guys, asli nggak bisa ini lagi. Ini wajib banget nih, harus buru-buru diisi ya, harus buru-buru diisi. Mudah-mudahan sih nyampe ke pom bensin Cimaung ya. Wah, kalau nggak nyampe auto dorong, ini mah pasti dorong gitu kan. pengalaman pahit ya, nggak apa-apalah, seru-seruan aja gitu cuy, seru-seruan aja kita ini. Soalnya agak-agak beda guys, gue udah beberapa kali tuh nggak pernah isi di pom bensin biasa ya, SPBU biasa. Gue biasa isi di kemarin-kemarin tuh di Indomobil, karena emang harganya juga murah guys. Aduh, murah, beda 800 perak, tapi lumayan lah. Nah, kalau ngomongin, aduh, konten sepi ya nggak apa-apa gitu kan.
ya, terus masih tetap berusaha guys. Intinya mah kita semangat konten lah ya, nggak usah terlalu berharap lebih dan jangan terlalu mikirin hasilnya, tapi mungkin ya kita lebih kreatif lagi aja buat konten guys. Karena gue yakin kalau kita nggak semangat konten mungkin ya udah gitu kan, nggak bisa jadi apa-apa. Dan gue juga bersyukur banget gitu kan udah ngebangun channel ini dengan bersusah payah hampir 5 tahunan mungkin ya, atau beberapa tahun, 5 tahun kalau nggak salah, 5 tahun lebih lah. Tapi lumayan gitu kan ya, hitung-hitung cecelengan gitu kan, hitung-hitung naro celengan gitu cuy. Ya gue juga sebulan, kalau kalian pengen tahu tuh, gue sebulan tuh dapat paling gaji dari YouTube gue itu sebulan cuman cepek 90.000 ya, cuman konten-konten ngoceh-ngoceh doang di motor gitu kan. Cuman karena emang kebetulan gue juga jadi adminnya channel YouTube-nya Rian Dono tuh, ya alhamdulillah lah, jadi ada tambahan gitu kan. Cuman si Rian Dono-nya juga jarang banget ngonten, jarang upload gitu kan. Tapi bulan sekarang sih dia gajian ya, bulan sekarang dia gajian guys. Alhamdulillah lah. Tapi gue rasa ini cukup guys, gue rasa ini cukup. Kalau misalkan gak cukup ya nanti kita labas aja dulu ke stasiun Indomobil buat isi bahan bakar. Takutnya gitu nggak cukup gitu kan, auto dorong. Tapi karena pas lewat juga ini masih bisa jalan, ya udah kita jalan aja dulu guys. Nanti kalau misalkan di tengah perjalanan baterai kamera gue habis, berarti ya udah mungkin nggak bakalan dilanjutin lagi guys. Kita ini ngonten sampai baterai kameranya habis ya kayaknya, soalnya udah beberapa hari gue ngonten belum di-cas lagi nih kamera guys. Gue kalau ngecas kamera tuh nunggu baterai kameranya emang bener-bener habis banget, soalnya kan kalau misalkan nyicam tuh nggak ada itunya, nggak ada indikator baterai penuh atau gimana tanda-tandanya gitu kan. Pokoknya mah kalau ngonten ya ngonten aja, sedapetnya aja. Kalau misalkan lagi ngonten tiba-tiba di tengah ngonten kita baru juga 1 menit habis baterai, ya udah nggak gue upload itu, tanggung banget 1 menit mah anjir. Mungkin kita bakal lurus aja dulu isi ini dulu, bahan bakar dulu guys. Nanti pulangnya nanti kita bakal beli ini, beli apa namanya, beli chicken guys. Karena tadi gue juga sempat di WA sama istri, katanya pulangnya nanti beliin chicken. Chicken juga beli cuman kepalanya doang, itu pun kalau ada, kalau nggak ada ya tetap beli sih. Kayaknya nggak dagang-dagang guys, nggak jualan-jualan deh. Ini gue juga udah lewatin tukang chickennya, ternyata nggak jualan. Mungkin nanti kita bakal nelpon istri saya dulu guys, nanti kalau udah isi
bahan bakar kita bakalan nelpon guys. Kita bakal isi 20.000 aja deh. 20.000 ya guys ya. Waduh. Ada enggak? Ada guys. Dua puluh a Luna. Gue mau pulang ke rumah ya guys ya, cuman karena emang bensinnya tadi di garis merah, di bawah garis merah gitu kan, makanya diisi 20.000 aja nggak penuh. Harusnya sih 25.000 baru penuh guys. Ini ramai sekali nih. Sore-sore begini ramai sekali nih. Oh ternyata mobil depan nyalip guys. Mobil depan nyalip jadi susah. Kemarin pasang tenda di situ. Emang kalau jam-jam segini rame banget guys, asli rame banget. Tadi gue juga mampir dulu ke toko obat ya guys ya, mampir dulu ke toko obat beli koyo sama beli remasil guys. Tadinya mau beli full, gue beli setengah aja deh. Nah ini tukang chickennya juga nggak jualan guys, jadi kalau nggak jualan kita beli ke tempat yang lain aja guys. Mudah-mudahan ada ya. Oh padahal itu tuh ada chicken, tapi kalau di situ tuh susah parkirnya euy. Guys. Aduh, jualan enggak? Jualan lah. Kita lanjut lagi pulang, guys. Ternyata kamera masih aman ya. Ini malah masih belum mati-mati nih. Tapi kalau emang kameranya belum mati, mungkin kita bakal akhiri videonya di sini aja dulu ya guys ya. Kita nggak bakal nyampe rumah guys. Ya. Oke teman-teman, mungkin vlognya segini aja dulu teman-teman. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan tentang video ini, silahkan komen di kolom komentar atau kalian DM ke Instagram saya. Sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Bye-bye.